akan kasih tahu trik dan kelebihan dari mesin rumput Tabata. Kalau orang sedang rumput itu ototnya kuat, besar-besar biasanya. Jadi mesin ini sudah seperti mainan, maaf ya, bukan takabur. Ini kita angkat begini, seperti biasa. Dia gasnya manual, kita mainkan. Start, kita start engine. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kasih tahu teknik untuk merumput di rumput yang datar, yang tidak terlalu tinggi. Nanti saya kasih tahu biar rumputnya cepat. Jangan begini ya. Kalau begini lama. Nah, kalau begitu lama ya. Saya kasih tahu caranya. Bagaimana ke caranya? Jadi teman-teman yang punya mesin, mesin apa sajalah ya. Saya tidak tahu. Kalau mesin steel, saya punya mesin satu lagi. Dia tidak punya tutup seperti ini ya. Ini. Nah, kalau di Tabata ada. Jadi untuk merumput di yang rumput-rumput kecil seperti ini, itu tinggal kita dempetkan ke tanah, nanti kita putar. Tapi perlu diingat pergelangan tangan yang kiri, ini yang kiri, itu harus kuat. Karena kalau tidak kuat itu berbahaya. Sekali lagi ya, ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah biasa pegang mesin. Kalau yang baru-baru, cara ini jangan dicoba karena berbahaya. Oke? Tapi kalau tangannya sudah kuat, itu tidak apa-apa. Handaskan ke tanah, baru kita putar. Seperti itu, cepat kan? Nah, tapi ada tapi, kita harus tahu dulu lokasi atau medan yang kita mau rumput. Kalau lokasinya banyak batu, teknik ini jangan dicoba. Atau kalaupun mau dicoba, baju harus yang lengan panjang, pakai kacamata. Ini lokasinya saya sudah paham, tidak ada batu. Saya cek dulu, baru saya pakai teknik seperti tadi. Oke, secara keseluruhan saya akan benar-benar bekerja, bukan cuma review atau ngasih tahu ke teman-teman. Lihat saya bekerja dari jarak jauh ya. Inilah penjelasan saya tentang teknik dari mesin rumput Tabata. Ini ada yang ganggu ini. Anak-anak diganggu. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang begitu jelas atau dari pengambilan video yang juga kurang begitu detail. Tulis di kolom komentar karena saya ini bukan perumput, sebenarnya saya pilot drone yang merekam desa-desa.
yang ada di Indonesia. Jadi sore hari kegiatan saya di halaman rumah seperti ini merumput biar bersih dan rapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kita sehat selalu. Wadah. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing a